Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku kelas 5, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila jami'il muslimin muslimat wa ila Syekh Hasyim Asy'ari wa ila Bapak Hafizullah wa ila jami' mu'assis Yayasan Lembaga Islam Kebonsari. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Wairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyan wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku, pada pertemuan semester 2 pertama ini kita akan membahas tentang badan otonom Nahdlatul Ulama. Apa sih badan otonom Nahdlatul Ulama? Sebelumnya dipersiapkan dulu buku tulisnya. Badan otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu pelaksanaan kebijakan NU atau organisasi yang sangat membantu, yang mengabdi kepada NU. Badan otonom dibagi menjadi dua, ada yang berbasis usia, ada yang berbasis profesi. Entah itu usianya 10 tahun, 11 tahun atau 21 tahun atau 30 tahun nanti masuk ke mana, atau profesinya, dia profesinya atau sebagai guru atau sebagai mahasiswa atau sebagai thoriqoh atau sebagai seni hadrah, nanti ada sendiri namanya organisasi apa. Badan otonom yang berbasis usia, satu, ada muslimat, biasanya diisi oleh ibu-ibu. Dua, fatayat, diisi oleh mbak-mbak. Kemudian tiga, GP Ansor, para pemuda Ansor, gerakan pemuda Ansor. Empat, PMII, yaitu para mahasiswa. Lima, ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. 6, ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kira-kira kalian masuk yang mana? Ada yang IPNU dan ada yang IPPNU. Kemudian 2, ada yang berbasis profesi. Yang pertama ada Jatman, yaitu Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh. Kedua ada JQH, yaitu Jamiah Qurra wal Hufadz. Jika kalian mengikuti Hafiz Quran atau Qari'ah, maka kalian akan mengikuti organisasi JQH.
Ada lagi ISNU, yaitu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Empat, ada Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslim Indonesia. Kemudian ada Pagar Nusa, jika kalau ingin bela diri maka mengikuti organisasi Pagar Nusa. Ada Pergunu, kalau guru-guru, kalau kalian satu saat nanti menjadi guru, maka ormasnya yaitu Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Dan terakhir ada yang namanya ISHARI, Ikatan Seni Hadroh Indonesia Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang kita pelajari adalah yaitu Muslimat dan GP Ansor, yaitu Muslimat dan GP Ansor yang berbasis usia. Muslimat, organisasi Muslimat NU didirikan pada Muktamar NU ke-15 di Surabaya tanggal 15 sampai 21 Juni 1940 dengan nama Nahdlatul Muslimat atau NUM. Jadi namanya dulu NUM. Kemudian menjadi organisasi sendiri pada Muktamar ke-16, baru bisa berdiri sendiri pada Muktamar ke-16 di Purwokerto tanggal 26 sampai 29 Maret 1946. Jadi yang pertama dulu masih di bawah naungan NU, masih didirikan NU, sekarang bisa berdiri sendiri dan menjadi nama Muslimat pada Muktamar ke-16. Jadi yang dulu namanya adalah NUM, Nahdlatul Ulama Muslimat, sekarang menjadi Muslimat. Tujuannya terwujudnya wanita Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, beramal, cakap dan tanggung jawab, serta berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Muslimat itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Muslimat dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang Islam perempuan. Kalau laki-laki namanya Muslimin, orang-orang Islam laki-laki namanya Muslimin, kalau perempuan Muslimat. Visi terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam aswaja dalam NKRI yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhoi Allah. Misinya mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar beragama, bermasyarakat dan bernegara. Tentunya kita ketahui bahwa Muslimat ini yang sering kita jumpai, entah itu ada khataman, ada pengajian, ada dibaan, banyak sekali kehadiran orang-orang Muslimat atau ibu-ibu Muslimat sebagai dakwah kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lambang Muslimat. Ada tulisan Muslimat di atas dan ada tulisan N dan U di bawah. Kemudian arti lambang. Bola dunia, yang mana di dunia ini kita lahir, yaitu tempat kediaman untuk mengabdi dan beramal. Kemudian ada tali yang mengikat di sini ya. Ada tali yang mengikat, artinya agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia untuk saling tolong-menolong. Kemudian ada 5 buah bintang. Ada 5 buah bintang di sini. Yang tengah-tengah ini melambangkan sunnah Rasulullah. Kemudian yang 4 ini adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali.
Sedangkan bintang yang di bawah sini adalah melambangkan imam, empat mazhab imam, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan total bintang semuanya ada 9 yang bermakna Wali Songo, yaitu sebagai ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Saya ulangi lagi, bintang yang besar adalah melambangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan 4 bintang sampingnya adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sedangkan yang bawah adalah imam madhab, 4 imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Kalau keseluruhannya adalah 9 bintang yang bermakna Wali Songo. Warna putih, ya, warna putih pada tulisan ini melambangkan ketulusan dan keikhlasan. Sedangkan warna hijau adalah kesejukan dan kedamaian. Tulisan NU bermakna Muslimat NU, bagian yang senantiasa meneruskan perjuangan ulama. Tulisan NU bermakna Muslimat NU, bagian yang senantiasa meneruskan perjuangan ulama. Kemudian badan otonom yang kedua adalah GP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor. Kelahiran Ansor diwarnai semangat perjuangan tatkala itu menjelang ketika Sumpah Pemuda, nasionalisme, pembebasan, dan kepahlawanan. Ansor dilahirkan dalam konflik internal, bukan berarti perang ya. Tatkala itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullo berada pada tokoh tradisional dan Kiai Haji Mas Mansur pada tokoh modernis. Sejarahnya kok bisa namanya GP Ansor? Dulu cikal bakalnya namanya adalah Syubhanul Waton, yang mana disarankan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullo atau Mbah Wahab. Kemudian berubah menjadi PPNU, yaitu Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama. Kemudian berubah lagi menjadi PNU, yaitu Pemuda Nahdlatul Ulama. Kemudian berubah lagi pada Muktamar ke-9 10 Muharram 1353 menjadi ANU, yaitu Ansor Nahdlatul Ulama. Ulama dulu tulisannya Ulama, disingkat menjadi ANU. Dan berubah menjadi GP Ansor. Pada tanggal 14 Desember 1949 dan disahkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Nama Ansor ini atas usulan Kiai Haji Wahab Hasbullo, yang mana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Madinah itu menerima kehadiran sahabat muhajirin dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Lanjut, adapun tujuan GP Ansor adalah menegakkan ajaran Islam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh dan berkepribadian luhur. Ini lambangnya Ansor berbentuk segitiga, ya.
yaitu segitiga sama sisi. Apa artinya masing-masingnya? Satu, segitiga garis alas itu melambangkan tentang tauhid. Kemudian yang ini ya, segitiga yang bawah sini melambangkan tentang tauhid. Kemudian garis sisi kanan yang sebelah sini, yang sebelah sini sisi kanan melambangkan tentang fikih. Kemudian garis sisi kiri, berarti yang sebelah kiri melambangkan tentang tasawuf. Segitiga sama sisi melambangkan keseimbangan ajaran aswaja. Jadi antara tauhid, fikih, sama tasawuf itu seimbang. Garis tebal sebelah luar dan tipis dalam itu melambangkan keserasian dan keharmonisan. Garis tebal yang ini sama yang ini itu melambangkan kedamaian dan keserasian, keharmonisan dan keserasian. Warna hijaunya selalu melambangkan kedamaian. Bulan sabit melambangkan kepemudaan karena Ansor itu terdiri dari pemuda-pemuda NU. 9 bintang sama seperti tadi, 9 bintang itu melambangkan, satu melambangkan sunnah Rasul, yang empat yang kanan melambangkan khulafaur rasyidin, dan empat yang kiri melambangkan imam empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian ada tiga sinar ke bawah. Tiga sinar ke bawah yang ini melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Yang bawah ini ya, melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian sinar yang ke atas itu melambangkan rukun Islam, khususnya sholat lima waktu. Kemudian adalah ada tulisan Ansor, itu melambangkan ketegasan sikap dan pendirian. Ya, itu tadi pelajaran dari semester pertama ini. Insya Allah ini PPT-nya saya share pada wali kelas dipelajari, karena kelasnya masih belum datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.